Ya, memang kita berada di kumpulan T bersama dengan tim Jepun, tim Kanada dan juga tim England. Jadi bagi kita memang buat masa kini kita mesti mahu target untuk berada di top 2 in the group supaya kita boleh melangkah maju ke knockout stage di quarter final nanti ya. Mereka kan memerlukan latihan secara sah pada 23 iaitu Isnin minggu akan datang. Kita memang ada perbincangan tapi kita belum ada name list yang tamat lagi. Jadi kita akan umumkanlah kemudian dan akan kira akan lambatlah sebab mungkin 2 hingga 3 minggu sebelum sebelum Thomas Cup berlangsung. Ya. Kita akan ambil waktu ini untuk membuat penilaian dari segi latihan dan juga mungkin juga ada akan ada satu internal ranking lah. Ya, itu semua sebahagian daripada persiapan dan penilaian kita kepada pemain-pemain kita. Ya, untuk Uber Cup punya group match kita akan bertemu dengan China, Kanada dan juga Denmark. Jadi bagi kita, kita juga harus mencubalah setiap upaya untuk mengatasi bukan saja Denmark tetapi juga Kanada lah supaya kita mempunyai sedikit mempunyai peluang itu untuk memaju ke quarter final. Kita juga harap ada upsetnya lah, ada upsetnya. Tapi memang kita sekarang berada di satu transisi di mana kita akan mempamerkan pemain-pemain muda. Jadi kita akan menilai lah berdasarkan keupayaan keseluruhan tim itu nanti. Ya.